Baik, Auda kembali bersama kami lagi dan sekarang kita bersama dengan tetamu kita iaitu secara maya yang telah bersama kita pada pagi ini. Itu Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badaruddin merupakan penolong pegawai agama di mana kita akan membicarakan ataupun ingin kita tanyakan mencari pencerahan mengenai dengan vaksin ketuhanan iaitu anugerah kami, rezeki, anugerahkan kami rezeki yang berkat. Jadi baik kita sapa dulu bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Assalamualaikum Yang Mulia Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Kandar sama Intan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, ya. Ya, jadi kita akan perkatakan mengenai dengan vaksin ketuhanan ini ya. Jadi dalam saat kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini ya, banyak perasaan-perasaan ataupun orang katanya tu rasa risau ya, yang katanya rasakan. Jadi sebagai ya vaksin ketuhanan ini, kita mengharapkan sesuatu ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya padanya lah kita berpegang dan terus mengharapkan ya agar kita dan seluruh rakyat dan juga terutama sekali rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam ini mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimahnya, kami persilakan Yang Mulia Ustaz ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Terima kasih Skandar dan Intan dan ada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azhim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia juga dapatlah kami bertemu di dalam rampai pagi ya, dalam segmen vaksin ketuhanan, yang mana ketika ini kami merasakan norma baru lah. Ini pertama kali hamba saya memberikan tazkiyah secara mayanya katanya. Nah, biasanya berhadapan dengan apa ni Dr. Skandar dan juga Intan lah. Ini dalam ketani secara maya katanya. Yeah. Tapi alhamdulillah masih Allah izinkanlah ketani alhamdulillah untuk bertemu dan berikan satu keterangan dalam ketani pandemik COVID-19 ini ya, dalam segmen vaksin ketuhanan ini. Kalau ketanya sebut vaksin itu, ia bukannya ia di luar, tetapi kalau sudah disuntik ke dalam, di dalam mantis sudah itu lah. Jadi dalam ketani, kalau dalam ketani memperkatakan tajuk tanirin ya, ya Allah anugerahkan kami rezeki yang berkat. Tani tahu pada ketika ini tani banyak berada di rumah ha? Jadinya kalau tani berada di rumah ini macam-macam boleh tani buat sebenarnya. Tambah-tambah lagi, kalau ketani kan menambahkan lagi amal ibadat ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak dan penyakit ini akan terhindar daripada negara ketani semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kalau ketani disebut tentang rezeki ya, rezeki ini banyak orang sekarang bercakap tentang kalau ketani sebut tajuk ini sebenarnya pengharapan sebenarnya ya. Ketani berharap agar Allah anugerahkan ketani semua rezeki yang berkat. Bukan rezeki yang banyak, tetapi rezeki yang berkat. Walaupun sedikit. Jadi keberkatan ataupun tadi sebut tadi tu rezeki dulu ah. Kalau tadi sebut rezeki, rezeki itu bukan sekadar harta, makanan dan minuman sahaja. Yeah.
bahkan jodoh, anak, pangkat, nama baik, kedudukan dan sebagainya juga boleh disebut sebagai rezeki sebenarnya. Jadi semua ini tani mau jua sebenarnya. Tetapi yang lebih kita ni mau ialah di dalamnya itu terdapat ada keberkatan di dalamnya. Ha? Kerana berkat ini adalah perkara utama sebenarnya yang mesti kita ni beratkan. Ha. Makna berkat itu sendiri ialah menambahkan kebaikan. Ha. Tinya apa yang kita ni dapat tu dapat memberikan kebaikan arah kita ni. Contoh harta. Harta yang kita ni terimanya, ha? Walaupun lebih daripada apa yang kita ni mampu, tetapi apa yang kita ni dapat itu sebenarnya mesti di dalamnya tu tersedit ataupun ada di dalamnya tu ada rasa keberkatan, barulah kata ni nyaman makannya kata ni ya. Dan juga perkara lain juga dalam kata ni bekerja, mesti dalam bekerja tu ada dalamnya keberkatan. Dalam umur kata ni, umur kata ni memang berdoa umur kata ni panjang, tetapi dengan umur yang panjang itu mesti juga ada dalamnya keberkatan. Semua apa yang kata ni mesti terima ni adalah keberkatan. Kata ni yang paling ujung sekali ialah berkatnya. Kalau kata ni dapat dalam apa yang sudah kata ni terima daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebenarnya sebelum kita ni melangkah ke tempat kerja, kita ni berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf 'alayya kulla gha'ibatin li kulla gha'ibatin li bi khair. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, cukupkanlah rezeki daripada apa yang engkau kurniakan bagiku, dan berkatilah ia buat diriku, dan engkau gantikanlah bagiku setiap yang hilang daripada diriku dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi semua ini apa yang sudah kita ni terima, ha? Banyak ke sedikit, tetapi yang penting sekali adalah bertambahnya kebaikan di dalam apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ni. Jadi kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ini memohon banyak saja, memohon panjang umur, memohonkan anak banyak. Tetapi yang penting kita ini selitkan dalam doa kita ini ialah terselitnya dalam doa kita ini ada keberkatan di dalam apa yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah ya. Itu sedikit kita ni mengetahui bersama mengenai dengan rezeki yang berkat ini. Jadi apapun yang kita ni lakukan, ya, yang penting akhirnya adalah keberkatannya tu yang penting. Betul. Ya. Jadi yang mulia Ustaz, bagaimana ni untuk kita ni mengetahui ya, ya rezeki yang kita terima itu antara tanda-tanda bagaimana kita ni mengetahui rezeki yang kita ni peroleh itu adalah rezeki yang berkat. Mungkin ada tanda-tanda yang dapat kita ni ketahui bersama. Terima kasih Intan. Ya. Jadi kalau kita ni lihat saja, kalau yang kita ni terima contoh berbentuk rezeki lah. Rezeki yang kita ni terima tu pertama sekali akan dapat kesannya hati kita ni itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni banyak sembahyang, sembahyang lima waktu. Dan juga kata ni tambah lagi dengan amalan-amalan sunat seperti sembahyang duha, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, dan banyak lagi sembahyang-sembahyang sunat yang perlu kita ni lakukan. Tambah lagi ketika ni kita ni banyak di rumah, work from home kata ni ya. Jadi banyak masa tu terluang dalam kata ni yang diadakan dikerjakan itu. Jadi perlulah kata ni juga menambah amalan-amalan kata ni supaya yang kata ni buat di rumah itu dan menjadi sia-sia. Memang di rumah ini macam-macam kan dibuat. Kadang-kadang kalau tidak akan dibuat, apa jawapannya itu nah? Tidur saja. Melihat TV, banyak main mobile, itu saja. Tetapi banyak, ada lagi yang perlu kita ni buat sebenarnya. Kita ni work from home ini. Supaya apa yang gaji yang kita terima itu sama-sama berkat juga. Ini yang kadang-kadang orang dah berapa perasaannya. Mentang-mentang ya di rumah, tetapi iyalah rasanya macam sudah di rumah tu macam cuti tu sudah tu. Tak dapat buat apa-apa, tak boleh kena kacau. Ada WhatsApp pun payahkan dijawab tentang kerja.
aku di rumah ni. Tetapi sebenarnya petani tidak mengetahui petani di rumah itu sebenarnya juga ketikanya bukan waktu sebelum COVID. Ketika ini, jadi sebenarnya petani di rumah itu sebenarnya dibayar. Jadi untuk menjadi berkat gaji yang petani terima itu, jadi petani isikan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga berfaedah, dan juga tujuannya ialah dapat kesannya itu akan menjadi petani itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, kalau sudah petani terima rezeki itu, sekarang kalau petani lihat makin banyak petani terima rezeki itu, petani kesannya ialah petani semakin pemurah oleh rezeki yang petani terima itu. Bukan sebaliknya, bukan jadi bakhil, bukan jadi karit yang katanya akan bertakang. Tetapi sebenarnya petani terima rezeki itu, petani bagi arah orang. Petani di sini menunjukkan bahawa harta yang petani terima itu adalah dalam keadaan orang petani diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macamlah petani lihatlah ketika ini dalam situasi wabak COVID-19 ini, petani melihat banyak orang-orang yang bersedekah face mask, apakah ada bersedekah minuman, makanan dan semua pakaian PPE apa tu semua tu. Jadi di sini dia menunjukkan bahawa petani sama-sama mendukung kerajaan dalam petani membenteras COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan apa yang biskita, rezeki yang biskita terima tu tidak akan habis dengan biskita bersedekah. Dan di sini dia menunjukkan bahawa apa yang rezeki yang kita terima itu dalam bisnes yang kita ni usahakan itu, dalam berniaga yang kita ni usahakan itu adalah akan menjadi berkat disebabkan kita ni pemurah, kita ni bersedekahkan arah orang. Seterusnya ialah jauh daripada kejahatan manusia dan bala. Kita ni percaya dalam kita ni bersedekah ni, kita ni sebenarnya berubat dan juga menghindarkan diri daripada malapetaka sebenarnya. Sebab itu dalam hadis, berubatlah kamu ketika kamu sakit itu dengan sedekah. Jadi kalau untuk petani sihat wal afiat dan ada keberkatan, ada banyak kebaikan dalam diri kita ni, banyakkan sedekah. Jadi kalau pertanyaan ini kita ni buat, menunjukkan bahawa harta yang kita ni terima itu ada keberkatannya yang sudah Allah bagi dalam rezeki yang kita ni terima. Dan yang seterusnya ialah keluarga harmoni. Rezeki yang kita ni terima menjadikan kita ni keluarga tu harmoni dan rapat. Bukan menjauhkan kita ni daripada keluarga kita ni, menjauhkan daripada porak peranda, menjadikan kita ni itu berkelahi sama keluarga. Dan juga dalam keluarga kita ni itu juga ada timbul yang kita ni ada rasa kasih sayang antara keluarga dan mau untuk bersembahyang berjamaah sama keluarga. Yeah. Jadi untuk kita ni melihat menyambung lagi tajuk kita ni pada pagi ini, jadi kita ni berehat sebentar. Kembali bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita bersama. Assalamualaikum. Ya baik. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz saya mengatakan tadi mengenai dengan antara tanda-tanda rezeki berkat ini adalah kita ni memperbanyakkan sedekah. Jadi mungkin boleh diteruskan lagi Ustaz? Silakan. Silakan. Terima kasih. Bendar dan juga Intan dan juga Tuan Muslim dan Muslimat Allah. Dalam perkataan tadi ya, berkat itu, ini sudah kesannya tadi itu, kesannya hati kita ini semakin dekat dengan Allah. Yang kedua pemurahnya kita ini. Yang ketiga jauh daripada kejahatan manusia dan bala. Dan yang ketiga tadi, yang keempat tadi ya, kita sebut keluarga semakin harmoni dan anak-anak semakin cemerlang. Tuan ni melihat berkatnya dalam kita ni berumah, dalam rumahnya Mas tambah masa ni banyak di rumah. Mengajar kanak-kanak pun banyak di rumah ni masa ni. Ya betul tu Ustaz. Ya tak, kalau tadi kau melihat. Ya tak.
Kalau sudah tadi di rumah ini kurang-kurang sabar, kadang-kadang tadi boleh jadi marah juga. Tapi dalam tadi marah itu, tadi sebenarnya akan mengajar anak-anak tadi dalam belajar itu. Tapi indahlah sampai kita ini peranda dalam marah, tadi marah tadi dalam mengajar anak-anak itu. Tapi itulah masih nyorang kata ini dapat kontrolnya kata ini, bang. Disebabkan ada berkatnya dalam keluarga kita itu. Rezeki yang kita ini terima itu berkat. Jadi kesannya adalah dalam pengajaran kita ini, dalam rumah itu anak-anak dapat kita ini mudah kita ini ajar, anak-anak mudah kita ini bawa untuk sembahyang, anak-anak itu mudah kita ini orang ajar ya membaca Al-Quran, disuruh ani yang baik-baik yang mudah untuk diajar. Dan di sini kita ini melihat juga sebenarnya lingkungan kita itu ada ada kebaikan, ada bertambah kebaikan berbanding kalau tidak ada keberkatan. Kalau tidak ada keberkatan, memang anak-anak ini akan keluar. Banyak kita ini lihat, masa ini sudah kena suruh teranah di rumah, tapi masih aja banyak keluar. Kadang-kadang dapat dari pedah, kadang berkumpul apa semua itu. Jadi di sini bukan kita ini melihat, cubalah kita ini orang mengikut saja. Kadang-kadang ada kesannya daripada berkat itu sebenarnya. Kalau tidak ada keberkatan itu, kadang-kadang sudah mudah akan memberontak, bukan hendakkan mau mendengar cakap orang, hendakkan mau teranah, hendakkan mau akan mau berjaur jah, mau dibuatlah macam biasa juga, macam dada COVID juga, berkumpul-kumpul, tidak tahan. Jadi di sini kadang-kadang menunjukkan, jadi berkat itu penting dalam keluarga kita ni. Jadi sama-sama lah kita ni mendukung kerajaan sebenarnya. Dalam kita ni yang ingawati macamnya, khawatir, lebih-lebih khawatirkan daripada tahun lepas. Ini kadang dalam rumah pun kadang kita ni khawatir. Kan keluar rumah takut. Apalagi kadang-kadang kan menyuci beranda itu pun kadang takut. Kan keluar rumah. Dia tahu apa yang orang lain dah takut itu. Jadi seterusnya ialah yang kelima, kesannya ialah sentiasa merasa cukup. Ini yang kita ni selalu kadang apa ni terlepas pandang ni. Dalam berkat itu kita ni merasa cukup apa yang kita ni ada dan bersyukur dengan apa yang kita ni ada juga. Kerana dalam tani berkat itu, banyak kalangan tani melihat orang-orang miskin ini, ia hatinya senang. Hatinya gembira, tidak gundah gulana. Disebabkan ada ketenangan, ada keberkatan dalam keluarganya itu, dalam harta yang ia terima itu. Walaupun sedikit, bandingkan dengan orang yang banyak harta. Kalau tidak ada berkat di dalamnya, banyak pun baik pun harta yang kita ni terima, kalau ia dan memberikan ketenangan dan rasanya, cuba. Cuba kita ni lihat apa yang sudah kita ni lakukan, apa yang kita ni dapati harta tu. Dari mana kita ni berlore. Kerana RM10 yang berkat itu akan rasa lebih bermanfaat, lebih rasa bernilai. Dapat mencukupkan diri kita ni daripada RM100 yang indah berkat. Ada saja yang akan kita ni bayar. Ada saja akan dibagi. Keluar dari poket anda. Dari poket kita ni tu kadang-kadang tergugur atau jual beg duit. Dan juga mungkin dalam perjalanan itu baru pun mengeluarkan 100. Sudah tu berjalan keluar anda makan emas. Nah, kena saman 100 itu juga. Mungkin ada salah satu tanda-tandanya lah juga tu. Tapi itulah kadang-kadang kita ni mesti jom mengikut arahan-arahan dan berkata tu. Itu aduh sebagai contoh saja. Mungkin saja dalam kita ni kan baru kan mengeluarkan duit itu anak-anak sakit. Terpaksa dibawa ke klinik, dibayarkan. Kereta rusak dan segalanya tu. Jadi di sini dibandingkan dengan orang miskin lah. Ya, kalau orang miskin ni kalau sedikit tu kadang kalau ia bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan artinya akan lebih menjadi tenanglah daripada petani yang mempunyai banyak harta yang berlebih-lebihan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Jadi itu adalah antara tanda-tanda rezeki yang kita terima itu berkat. Itu antaranya ialah kita ni lebih mendekati, lebih dekat kepada Allah, iaitu keluarga harmoni, semakin harmoni, dan juga antaranya adalah kita ni merasa cukup dengan rezeki yang kita ada. Wimata kalau kita ni dapat rezeki yang apa mungkin
sedikit tapi mencukupi. Ya, itu Alhamdulillah. merasa cukup ya, seperti yang dinyatakan tadi oleh Yang Mulia Ustaz, katanya rezeki yang berkat dan senantiasa merasa cukup ya, Ya. dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, nampaknya Yang Mulia Ustaz, masa kita kesuntukan waktu kerana rampai pagi sudah menghampiri di penghujung pertemuan kita. Jadi rampai pagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian Yang Mulia Ustaz, merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi Yang Mulia Ustaz dalam siri tazkirah kita. Dan kita mengharapkan juga semoga kita akan senantiasa menjaga keselamatan diri kita dan juga keluarga. InsyaAllah jumpa lagi Yang Mulia Ustaz. Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.